of mine. Lagi sama gue Aldi Rais di channel Vel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video kali ini gue lagi ada di official store HSR yang ada di Bengkulu, boy, ya. Jadi dari kemarin masih banyak yang nanya gue, bang ada HSR nggak di Bengkulu, bang ada HSR nggak di Bengkulu. Tonton video ini sampai habis, oke? Karena hari ini gue akan kasih lihat, ini adalah toko kita yang ada di Bengkulu, official store yang pasti 100% original HSR Wheel. Dan akan ada, gue mau ganti velg buat teman gue, mobilnya Vios. Sekalian gue akan bikin City of Rims di sini, oke? City of Rims versi light. Nah, jadi bukan YouTube doang yang punya light, gue juga punya City of Rims of light gitu, jadi kecil-kecil. Ya udah, langsung aja sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja sih di tro ini. Terus sekalian gue bakal milihin nih, sini. Kalian gue akan milihin nih velg buat mobil teman gue nih Vios nih, ini udah pada kacau nih, wah kacau, tapi nggak apa-apa walaupun mobilnya kacau. Ini apa nih velgnya nggak jelas nih, ya kan, walaupun kacau kita akan kasih lihat ya, ganti velg merubah tampilan mobil ya, kita akan buktikan di konten ini, jangan kemana-mana, yuk let's go. Di samping gua ini udah ada ini teman kita namanya Mas Dika. Yup. Apa kabar, Mas? Sehat. Senang bisa ketemu Mas Aldi di sini. Aku yang senang. Ya, Mas Dika ini salah seorang konten kreator juga di Bengkulu. Ya. Betul. Dia yang gua suka itu adalah dia kontennya itu adalah tentang edukasi, boy. Hmm. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar tentang fotografi, ya, videografi, cara nyari cewek dengan gaya yang lebih keren gitu. Bisa. Nah, lu harus nonton YouTube dia nih. Yes. Nah, mobilnya dia tuh tadi tuh yang di depan tuh, Vios. Hmm. Viosnya tapi udah kacau balau. Iya, emang pengen direstorasi sih. Restorasi ya. Dan kebetulan kayaknya bakal ada kaki-kaki baru nih. Iya, jadi sekarang gini. Gua mau gantiin velgnya, ya, tapi dengan perjanjian semuanya nanti harus bersih, harus rapi. Yo, udah pasti. Lu restorasi udah sisa dah. Iya enggak? Tapi enggak apa-apa. Nah, sekarang gua tanya, lu mau velgnya mana? Jujur Pak, bingung Pak. Oke, okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini ya, ini pengalaman ya kan. Hmm. Secara pribadi gue orang Bengkulu dan untuk otomotif tuh gue termasuk orang yang awam gitu. Yeah, ya. Jadi begitu gue masuk ke sini, gue di Bengkulu itu banyak toko velg juga. Cuman Bengkulu banyak. Iya. Ya? Pas ngelihat di sini tadi sempat tanya-tanya sama teman-teman di sini, kalau di sini tuh memang khusus produknya HSR. Iya. Nah, pas juga tim HSR ngontek gue tuh juga browsing apa itu HSR semuanya, dan ternyata local pride gitu ya kan. Yoi. Nah, itu yang paling penting sih menurut gue, karena local pride itu penting, jadi mensupport karya anak bangsa gitu. Sudah dan banget. Pas gue datang ke sini ngeliat cakep-cakep Pak Pelek. Oh iya dong. Oke, okay. Datang ke store HSR officialnya, terus nanti kalian akan ketemu sama marketingnya. Betul. Ya kan, nanti di situ akan dikasih pengarahan. Kalian mau pakai yang mana? Contohnya sekarang lu kan pakai Vios. Hmm. Oke, Vios lu pakai ring 16. Iya. Lu tadi bilang enggak mau ganti ban, berarti kita cari yang ring 16 juga. Ya, supaya ya, fitmannya ya pas. Yuk, sini. Bangun. Oke. Okay. Oke. Nah, ini kebetulan ini ring 16-nya di sini. Bro, fitting ini, Bro. Pasang ban. Ya. Coba cekin bannya dia pakai ukuran berapa. Ini. Ayo ambil. Nah, pasangin ban. Ya. Yeah. Cakep sih. Yang mana? Ini. Iya. Ini juga nih. Ya. Jadi lu ibaratnya kayak makan di warteg. Ya kan, kalau di warteg kan tinggal nunjuk ini yo, ya kan, sama di sini juga. Apa mana lagi coba yang kira-kira menurut lu bagus buat mobil lu? Enggak apa-apa, pilih-pilih aja. Dua dulu itu deh, coba deh. Oh, jangan lah, gila kok. Remain HSR kau ya? Enggak, Pak. Fitting cuma dua. Merepotkan teman-teman di sini ntar. Nah, ini yang pentingnya. Nah, apa tuh? Yang kita kasih itu adalah HSR itu sangat mengerti bahwa kalian itu tidak mudah untuk mencari velg. Ah. Makanya kita memberikan fasilitas gratis fitting. Jadi mau berapa model? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bebas ya? Bebas. Jadi nggak akan merasa kerepotan teman-teman di sini? Nggak akan. Insya Allah nggak akan. Oke. Okay. Lu bisa lihat dari muka teman-teman di sana tuh, ya kan? Senyumnya manis, ya kan? Senyum dulu, sayang. Nggak kelihatan pakai masker.
Nah kalau ini namanya Bro Egi. Yong. Dia yang bertanggung jawab di Bengkulu nih, ya. Mas. Jadi teman-teman kalau di Bengkulu, kalau datang ke toko pasti ketemu dia. Coba dia mau rata body, tolong kasih. Ini. Itu ada 16 juga. Ini mau dia colong, yang ini mau dia rata body. Bilang dong. Ah. Kan jadi salah persepsi kita. Itulah. Salah gua juga sih, gua datang ke toko orang. Ini rata body. Ini semuanya rata body. Oh, pilihan body pertama gua tetap pelek warna sil. Itu pasti keluar emang. Ini pasti keluar. Itu keluar. Pasti keluar. Oke oke, nggak apa-apa. Wah. Berarti meat-nya pasangnya yang belakang. Rata body ya. Macam mobilnya di saya. Ini berarti yang ini nih. Oh enggak, mau coba enggak ini? Ini pasti. Tadi kan harusnya punya warna yang ini ya? Yang ini benar. Wah, ini nih. Enggak, gua enggak tahu kenapa gua selalu suka warna silver. Ini. Oh. Bro, yang ini, Bro. Iya. Nah. Wah, sungguh merepotkan teman-teman di sini. Bukan merepotkan. Jadi enggak apa-apa. Sini, Bang. Ini pelayanan gratis fitting ini bukan hanya buat kita kan? Bukan, semua. Tapi untuk seluruh customer kan? Berarti setiap customer yang datang akan diperlakukan sama? Iya, sama. 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 Wow. Jadi teman-teman kalau datang ke toko, nggak usah khawatir. Ah, nanti gua. Kan orang banyak tuh yang datang, ah nggak enak kan cuma coba-coba doang. Nggak apa-apa. Karena HSR Wheel sangat mengerti betapa susahnya nyari velg. Yeah. Iya. Sekarang udah dipasangin, nih mobilnya sudah kita fitting dengan velg. Gua akan coba review satu persatu. Oke, bagian depan ini namanya HSR Tikala. Dia ring 16, lebarnya 7. Offsetnya 42 ya, kalau salah. Offsetnya 42. Kita pakein ban 195/50 dari ACLR HIR. Nah, ini kalau kalian pakai velg ini, tampilan mobilnya tuh bisa dibilang semi racing ya. Racing antara semi racing sama elegan ya. Nah, apa tuh? Oh, biasa, angin ban boy. Ya, ini cocok sih kalau misalnya kalian suka elegan tapi masih ada mau ada unsur-unsur sportinya bisa pakai yang ini. Atau, nah untuk velg yang belakang ini kita pakai HSR Mid 04. Mid 04 ini dia mempunyai spek velgnya itu belang. Depan 7, belakang 8 dengan offsetnya 40, 35. Nah, kita pakai 195/50 dari Acelera. Jadi kelihatan enak banget nih fitment-nya tuh jadi montok gitu. Dan yang paling gue suka tuh dia full. Jadi, kalau kalian mau ngejar tampilan elegan, pilih velg ini. Paten. Kita lihat yang selanjutnya. Untuk pilihan selanjutnya, ini udah kita rubah. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang suka, gue suka velg tampilan OEM look. Nah, ini salah satu model yang kalian bisa pilih. Sini, boy. Ya. Ini HSR Vital. Ring 16, lebarnya 7, dengan offsetnya itu 40, boy. Kita pakaiin velg 195/50, jadi dia tampilan fitment ban itu meaty, ya. Pas nih, rata antara ban sama velg rata, ini meaty. Dengan warna two-tone, black and silver, ya kan. Jadi benar-benar tampilannya tuh kayak OEM look, ya kan. OEM look, tapi lebih safety, karena otomatis dia memiliki lebar yang lebih lebar dibandingkan velg OEM. Ini oke sih, ini keren. Nah, untuk belakang kita pakaiin HSR Siak dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7, dengan offsetnya itu 42. Jadi dia kalau 16 itu rata-rata masih rata body dengan si mobilnya. Untuk bannya sendiri kita pakaiin 195/50, karena untuk menurut kita, untuk ring 16 itu paling cocok 195/50. Kecuali kalau misalnya kalian mau CPR-in lagi dan kalian pakai velgnya yang lebih keluar. Ya, ET-ET kecil, contohnya ET35, 30, kalian harus pakai 195/45 ring 16. Kalau Siak ini memiliki tampilan apa ya? Warnanya bronze. Jadi kalau menurut gue nih bronze sekarang lagi naik. Warnanya lagi happening banget, lagi banyak orang cari. Dengan modelnya dia 7 palang. 7 palang tapi di sininya tuh seakan ada concave-concave-nya. Ya, tampilannya lebih-lebih ke semi racing sih. Gimana menurut kalian? Oke, gue akan gantiin sekali lagi untuk kalian. Ini dia. Oke, ini udah gua fittingin sekarang. Ya. Lu udah lihat semuanya kan? Udah. Gimana? Kalau jujur ya. Secara pribadi ini mobil gue ini adalah mobil yang saat ini memang lagi berantakan banget. Iya. Dikasih velg jadi bagus. Iyalah, ya kan? Nah, pertanyaan gua lu di antara 4 ini lu pilih yang mana? Jadi dari dulu sampai sekarang tuh gue tipikal orang yang suka velg yang
kayak bintang mm-hmm. dan warnanya silver. Oke. Okay. Jadi kayaknya gue bakal memilih yang ini. Yang ini ya. Namanya apa nih? Ini apa namanya? Tikala. Ya, Tikala. Ini HSR Tikala. Sorry banyak banget bro nama HSR. Gue kadang suka HSR lain. Tikala. Ya. Tapi ntar dulu. Sebelum lu putusin itu. Ya. Gue masih akan bikin lu pusing. Gue akan coba ganti sekali lagi. Kalau emang lu masih tetap pilih yang ini nggak apa-apa. Ya udah. Oke. Okay? Kita ganti. Emang. Selanjutnya udah kita siapin. Untuk yang depan ini udah kita pakein HSR Misato Boy. Dia mempunyai spek ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 40. Yang dimana dia pasti udah rata body untuk City lagi. Untuk Vios, bannya sama kita pakein 195/50 dari Acelera PHIR. Nah kalau velgnya kayak gini nih, ini benar-benar tampilannya makin racing look nih ya. Udah gitu bakal lebih keren lagi kalau ini kita pakein 651 nih. Jadi yang semi slick. Bener-bener kelihatan racing banget nih. Ini warna brown ini lagi rame banget kan sekarang. Nah kita lihat untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri kita pakai Tsukuba. Dia ring 16, lebar 78. Offsetnya 43/5. Kita pakai ini bannya tetap pakai Acelera boy ya kan 195/50. Kalau ini apa tampilannya? Menurut kalian apa nih tampilannya nih? Racing ya bisa dipakai racing jarang sih. Ini lebih ke retro sih kayaknya ya. Tampilannya jadi lebih ke retro nih. Ya, jadi kalau mobil tua pakai ini jadi ya makin kelihatan tua kali ya kan pendapat gua. Kita lihat yang sebelah sana boy. Nah untuk selanjutnya udah kita pilihin. Ini untuk bagian depan. Ini masih nggak jauh beda kayak yang tadi. Ini masih OEM look. Dia namanya HSR KCCX dengan spesifikasi ring 16, lebar 7, offsetnya 42. Nah, ini bannya kita pakaiin Acelera PHIR dengan ukuran 195/50 ya kan. Kalau ini ya seperti yang tadi gua bilang ya tampilan OEM look nih boy. Ya karena dia 2-tone. Biasanya, ini biasanya ya, yang milih model dan warna kayak gini, bapak-bapak, gimana bapak-bapak? Anda suka ini? Jawab iya apa tidak? untuk bagian belakang kita pakaiin HSR Benawa dengan spesifikasi ring 16, lebar 7 dengan offsetnya 42 juga nih. Dengan bannya 195/50, ring 15 dari Acelera PHI tentunya ya. Kalau ini sih benar-benar padat banget nih, akarnya penuh banget nih. Ya, jadi mengesankan bahwa velg ini tuh kokoh banget gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen tampilan mobil kalian terlihat lebih kokoh, lebih gagah, ini bisa menjadi salah satu faktor pilihan velg yang bisa kalian pakai, boy. Oke. Nah, itu udah ada 8 model tadi. Terserah dia lah mau pakai yang mana. Oke. Tadi sih kayaknya dia udah pilih. Cuman abis ini gue mau tanya dulu sama dia. Oke. Nah, kurang lebih tips untuk velg untuk Vios udah kita kasih. Sekarang tinggal kita ganti aja boy. Tunggu aja boy. Nah, udah selesai boy. Ini udah kepasang. Apa? Hehe, di situ ternyata kameranya. Oke. Maklum udah malam, udah pusing. Ini udah selesai tampilannya, ini Vios-nya makin jadi makin keren nih. Elegannya dapat, racingnya dapat, ya kan? Cocok. Buat teman-teman semuanya, terutama yang di daerah Bengkulu, kalian wajib kesini. Troy Modification, ya. Ada Instagramnya di bawah sini, nomor telepon bisa tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol, curhat dulu boleh. Di sini lengkap. Velg HSR, ban Acelera, Forcium Z-Tech, BBK, Lower Kit, nah kan, aksesoris-aksesoris. Kaki-kaki ada juga. Balancing, nitrogen, spuring, ada semua. Oke? Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa. Ingat, velg ingat. HSR. Assalamualaikum.